Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Kendo Frost. Kali ini kita akan memainkan game 4 Days Later ya, dari game developer Indonesia yang bernama NickDev. Nah, di sini ada update guys. Update-nya ada ledakan tong, explosive barrel. Ada apa? Jebakan, mines, ada grenade launcher, granat, ada kayu, sniper, dan merchant, bomberman. Waduh. Oke, kita coba play ya. Oke. Wah, ini guys, lihat. Cara mainnya gini ya. Bisa move, switch weapon, switch gun, pause, interact, attack, dan jump. Oke. Di sini kita misinya mungkin bertahan 4 hari ya. Dari judulnya udah ketahuan, guys. Dear John, kamu udah koma udah dalam waktu yang lama. 1 bulan setelah insiden zombie. Dan sedihnya kami harus meninggalkan kamu karena tidak ada waktu untuk kami. Oke. Ku berharap kamu bisa mengikuti kami. Dan inilah tips dariku untuk bertahan hidup ya. Oke. Oh, bisa move pakai panah, bisa attack, bisa lompat dan interact. Oke. Oke. Selesai. Nah, bisa lompat kanan kiri. Kiri kanan, kanan kiri. Ini bisa nembak. Oh, ini tinju guys. Nah, terus kita bisa ke kanan, bisa ke kiri. Oh, ini guys, senjata di atas. Tapi belum dapat senjatanya kah? Coba kita ke kiri. Ada apa ini? Aku memberi kamu item jika kamu memberi koin. Oh, ada zombie. Oke. Oh, berarti kita harus cari zombie biar dapat koin, guys. Supaya bisa beli-beli. Nah, ini apa lagi nih? Jurnal. Hari ini aku kehabisan uang. Aku akan menjual jurnal ini ke seseorang yang bernama Crimson. Dan beruntungnya dia menerima harga yang mahal untuk jurnal ini. Tapi aku merobek halaman ini untuk seseorang yang mau membeli jurnal dari Crimson. Wow. Katanya memuat hal yang penting, guys. Seperti ini ya. Untuk pengobatan, potion gitu. Oh, Profesor Lee. Oh, yang nulis profesor, guys. Halaman 69. Waduh. Angka yang sangat ini ya. Sakral. Nah, ini bisa masuk. Oh, nggak bisa. Bisa lompat? Wah, ada zombie. Waduh, darahnya. Oh, kita dapat 3 koin, guys. Oh, jadi ini udah mentok, nggak bisa kiri lagi. Oh, ada zombie tuh, sambil bocil. Wah, lompat-lompat tuh. Nah, oke, kita ke kanan ya. Koin berapa? Press ini. Oh, kita bisa beli di sini guys. 15. Oh, nanti aja. Kita belum cukup uang. Uangnya belum cukup. Koinnya baru 5. Kita sebelah kanan dulu aja. Oh, sejak kapan ada box? Oh, lootingan guys. Oke. Lumayan. Oh, darahnya udah full. Kita bisa bawa ke kanan kah? Oke, dapat koin lagi. 9, 10, mantap. Udah bisa beli senjata belum ya? Ini kita bawa ke kanan aja. Oh, ada zombie, wah.
Oke, kanan lagi. Ini siapa? Wah, kita malah mukul. Siapa ini? Oke. Kita bisa beli sesuatu ini. Wow. Oke. Apa ini? Crimson. Wow. Kita bisa beli senjata, guys. Tapi 30. Wow. Gelundung itu koinnya. Oh, kita bisa kabur kalau dapat hari kali ya. Oke, sip. Ini apa? Polis sedang mencari penjual bom yang ilegal. Wow, ada penjual bom yang ilegal menjual ke rakyat-rakyat ya, keluarga. Namanya masih belum diketahui. Oke, dia menggunakan ikat kepala dan memakai seragam, dan dia menggunakan sepatu coklat. Polisi akan memberikan 5 juta dolar pada siapapun yang berhasil menangkapnya. Oh, dan mengirimnya ke special party. Oh, oke. Oke, ini sebuah berita ya. Berita apa itu ya? Apakah kita bisa menangkap seorang? Ini belum bisa ya, 30. Kayaknya kita butuh itu, guys. 30 tapi ya. Oke. Bomberman. Ada Crimson Bomberman. Oke, ini masih ronde keempat, masih isi ya. Kita harus survive. Wah, apa itu? Oh, kita punya senjata, guys. Ada 15 peluru. Oh, nggak bisa. Gimana nih? Kita harus beli dulu kali. Oke, kemungkinan kita harus beli dulu. Kita lanjut ke kiri lagi ya. Cari koin sebanyak-banyaknya. Ini bertema, gamenya bertema survival, guys. Nah, ini bisa beli 15. Oke. Oh, ada looting, guys. Wih, apa ini? Oh, peluru itu, guys. Peluru. Kita bisa beli senjata. Nanti aja masih mode easy. Oke, ini 4 hari masih lama nggak ya? Oke. Kita cari musuh lagi. Kita udah 20 koin. Berarti ini ke kanan, ke kiri, kanan, kiri ya. Ini apa ini? Tanda seru. Oh, hati-hati ya. Oke, kita kanan. Ada zombie lagi nih. Oke, lumayan. 24 sampai 30 kali ya. Oh, ada looting lagi nih. Peluru. Oh, itu peluru ya. Woi, ada zombie di atas tiba-tiba. Oke, 27 koin. Kita taruh lagi. Ini tinjuannya OP juga ya. 2 hit langsung mending soy. Oke, kita sampai 30 membeli senjata kali ya. Udah ronde ke-6 juga. Kita harus punya senjata yang mumpuni. Wah, wah. Zombinya cepet yang kecil ya. Kalau zombie kecil cepet, guys. Oke. Masih belum dapat koinnya. Oh, ini looting nih. Wah. Oke, aman, aman. Oke. Poinnya kita udah 34, guys. Ada heal. Oke, udah mulai susah kayaknya. Udah ronde ke-7. Ini bom. Kita beli di Crimson ya. Senjatanya kayaknya bagus ya. Oh, ini Crimson. Seorang cewek ya. Oke, kita beli ini ya. Wih, mantap. Oh, nah, ini dia.
Oh, sniper ya? Agatha. Bagus dong nih. Wow. Langsung mending soy. Kita hemat-hemat dulu aja. Movement kameranya juga smooth ya. Wah, berarti optimal ini guys. Walaupun game 2 dimensi ini tapi optimal, bagus ini. Oke, koinnya udah 16 lagi. Apa kita beli pisau ya? Oke, ada musuh lagi. Ada lagi. Oke, aman. Kita beli pisau kali ya. Wah, musuhnya udah mulai berdatangan guys. Kita beli pisau. Kita coba. Ada durability ya kah? Oh, tidak ada ya. Lebih sakit ini guys. Mantap nih. Dimana lagi kah zombie ya? Oh itu. Oke. Nah ini gimana keluar guys? Ada sesuatu yang harus kita lakukan kah? Kita keliling lagi. Muter patroli. Oh. Oke, aman-aman. Kalau darah kita mau habis, bisa beli guys. 5 koin. Oh, kita harus beli kunci ya? Oh iya, pantas saja. Beli kunci kali ya? Di mana tadi beli kuncinya? Sini kah? Oh, kecepatan itu guys. Bisa upgrade kecepatan. Oke, upgrade kecepatan. Wih, mantap nih. Makin cepat karakter kita guys. Mungkin musuhnya juga semakin kuat tuh. Obat lompat. Oke, dapat ini. Looting lagi. Fiturnya bagus juga nih. Oh, ada musuh lagi. Oh, ini kunci 130. Wah, berarti kita harus bertahan sampai kita dapat 130 guys. Oke, berarti kita harus hemat-hemat ya. Wow, udah level medium guys. Apakah kita butuh 3 kunci nih? Lumayan juga ya. Oke, lumayan seru juga nih gamenya. Dan lumayan lama juga. Satu kali main bisa berapa menit ya? Mungkin sekitar 30 atau sampai 40 menit gitu guys. Oke. Kita ke kiri lagi. Waduh, zombie udah mulai banyak guys, bervariasi. Tuh, zombinya udah mulai pakai topeng. Oke, kita kumpulin koin ya, supaya buat beli itu. Buat beli apa namanya? Kunci. Kita 22 koin. Wah, masih lama kah? Oh tidak. Ini bukanya gimana ya? Oh, ada crate lagi nih. Ada box. Oke, koinnya 27. Dapat looting lagi. Wah, zombie lompat-lompat. Wah, zombie-nya bandel. Oke. Oh, ada crate lagi nih. Wih, bisa naik ke kepala. Oke, ke kiri. Kanan lagi. Kita putar balik aja dulu. Bolak-balik. Kita farming coin, guys. Wah, musuhnya udah mulai banyak, guys. Makin meningkat rondenya. Oh, kita harus beli darah nih, guys. Gak bisa dibiarin nih. Darah. Oke, okay, teman-teman. Oke. Okay. Udah mulai susah nih, guys. Level udah medium. Waduh. Oke, okay, serang lagi, serang. Sip. Sudah 42 koin.
lagi untuk terus. Wah, ini karakternya unik juga ya guys, bentuknya terus animasinya, stylenya Nick Dev banget ini. Stylenya Andy Lukito sama Lee Vander punya style juga guys, Kajew. Oke, udah ronde 13 guys, lumayan. Oh, bisa double jump guys. Oh, baru tahu aku. Oke, udah 50 koin. Wah, tiba-tiba ada zombie di situ dong. Oke, udah 53 koin. Semoga cepet ya. Oh, nih. Oke. Oh, cucuk. Kita cucuk aja. Oh, darah. Kita berdarah juga. Oh, tidak. Kamu kenapa? Empat. Darah. Sip. Wih, tapi darahnya makin hari makin gede juga. Pakai senjata, guys. Biar dari jarak jauh. Oke, tembak. Oke. Oh, ada ini ya. Ada cooldown-nya, guys. Oke. Ada cooldown-nya. Kita harus nunggu buat bisa pakai lagi. Tadi zombie kecil saja kita pakai pisau aja ya. Nah, itu langsung meningso, guys. Wih, koinnya glinding. Oke, kita cucuk. Kita cucuk. Nah, ini itu harusnya kita tembak ya. Gak apa-apa, masih aman. Kita lihat lagi kanan kiri. Oke, tembak. Waduh, kok ke atas tembaknya. Oke. Seperti itu. Udah 52, lumayan lah. Ada darah. Waduh. Ada lompat-lompat. Oke. Aman-aman. Kita ambil peluru, ambil koin. Kita lawan dia. Oke. Mantap. Koinnya udah 66. Waduh, masih perjuangan, guys. 130. Oke. Terus. Nah, ada aduh. Ternyata isinya zombie kecil. Wah. Kita harus lincah juga, guys, kayak dia, guys. Lompat-lompat. Oke, ke kanan sini. Ada lagi kah? Tembak. Aduh, cooldownnya lumayan lama juga nih. Tapi one hit. Oke, mantap. Tembak. Koinnya ambil. Aduh, kok itu bisa nyasar ke atas? Oke. Kanan kiri aman. Oh, ada lagi tuh. Musuhnya terus berdatangan ya, guys. Kita harus berhati-hati. Supaya tidak meningsoi. Wah, makin banyak aja. Pisau. Cucuk. Oke. Ada lagi kah? Wah, lompat-lompat. Cucuk. Oke, koinnya udah 86, guys. Kita sampai bisa beli kunci aja ya, kan? Mungkin itu tujuannya. Oke. Sip. Masih 87. Terus cepat berjuang, guys. Kita harus farming nih. Zombie-zombinya. Sambil cari box, guys. Oke, di mana lagi? Oh, itu? Wah, itu tiga tuh. Oke. Kita punya 97 koin. Masih 33 lagi, guys. Oke. Perjalanan yang cukup panjang.
Oke, udah masuk 20 menit, guys. Rekaman kita. Oke. Kita pakai snipernya. Tembak, tembak. Nah. Oh, tidak, darah kita. Nah, ini semakin lama semakin kuat nih, guys. Oke, dapat koin lagi. Apa kita pakai tembakan ini bisa dapat koin, guys? Oh, nggak nentu ya, random koinnya. Kiri ada musuh, ada lagi. Waduh, di kanan juga ada. Tembak, ada lagi. Sip, 110, 20 lagi, guys. Aman. Waduh, ronde 20, bentar lagi mau ronde 20. Oke, tembak, cocok aja. Sip, tembak lagi. Tembak. Cooldownnya lumayan lama juga nih. Apa kita harus upgrade ya? Apa ini gamenya seperti Subway Surfer, guys? Tamatnya nggak bisa tamat-tamat gitu? Atau tinggi-tinggian high score? Lama-lamaan bertahan hidup. Oke, pisau, cuk, sniper, sip, bawa-bawa bagus. Udah 121, tinggal 9 lagi ya. Oke, 9 lagi. Kita lihat di kiri ada crate nggak? Ada box. Oke. Wih, udah masuk half, guys. Ini kita harus berhati-hati. Waduh. Bener aja bertahan hidup gitu, guys. Oke, aman. Itu koinnya. Oh, ada. Oh, tidak. Apakah ini akhirnya? Oke, satu, dua. Wah, kita KO di ronde ke 20 ya. Tadi hampir aja kuncinya, guys. Oh, tidak. Oke, mungkin sampai sini dulu, guys. Gimana, guys, menurut kalian? Bagus juga nih gamenya, berpotensi juga. Cuma harus dikembangin lagi supaya lebih variatif lagi ya. Tadi senjatanya masih banyak, guys. Senjatanya gigi-gigi, ada pistol, ada sniper, ada ini ya, TMP, assault rifle. Oke, kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.